Hai gengs, sini kita mau main TV tapi setelah melihat keadaan kok sangat panas itu nggak baik. Oh my god. Hai Bunscrew. Dan hari ini kita mau ngapain ya? Kita lihat. Uma checking warung namanya. Uma checking warung. Uma checking. Oh checking. Nah Diva, oh telat nih orangnya. Sas, coba kasih lihat rambut kamu, Sas. Ini bagus, lucu banget rambutnya. Pada bilang rambut kamu bagus. Iya, terima kasih. Hai. Awas, say hi to my vlog. Hai. Hai, Gabo. Hai. Jadi kita sedang menunggu mobil. Karena kita mau pergi ke tempat selanjutnya. Ya, kok turun? Ini kalau di kamera tuh kayak nggak panas gitu ya. Cuma di tempatnya sepisan gitu loh. Panas sepisan. Sakit perut guys. Cuma di situ toiletnya nggak ada airnya. Saya mau kita di bawah. Menuju gini. Oh iya. Yeah. Ya udah guys, dadah. Dulu kita orang jeram di sini ya dulu. Oh my god. Kamu inget gak sih? Oh, kita dulu orang jeram di sini. Enggak, Deng. Tapi emang iya kita orang jeram, tapi bukan di sini. Rafting. Ya, ya itu. It's. Aku mau nyobain ini. Katanya enak banget croissant-nya. Sebelah kamu siapa, Nail? Sebelah kamu. Kenalan dong. Tempat paling bagus buat nyari simpati di mana? Zarya, tempat paling bagus buat nyari simpati di mana, Zar? Tukang jual pulsa. Jadi kita udah siap-siap udah pakai ini semuanya. Tapi ternyata kita mau makan dulu. Disuruh makan dulu. Lihat di sini udah pada rame-rame. Satu lagi, siapa tadi yang membungkus? Tapi ya sayang aku gak lapar. Jadi ya udah cari sana. Gak tau mau ngapain. Sana. Dari mana mama itu? Aduh. Sana aku apa? Hai guys, jadi sekarang kita udah ada di sini. Aku Manzarga. Oh iya, ternyata punyanya Kak Razan, ATV-nya tuh rantainya copot. Jadi kayak di sini kita lagi di gang gitu tuh, lihat. Enggak kelihatan air. Heboh banget, guys. Oke, semangat, Mas. Mas. Jangan minum alkohol. Nenek kasih sasi deh. Udah record. Hai guys. Halo guys. Don't forget to like, watch, subscribe, and rate 5 star. Kamu Gojek. Hi everybody. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian karena ini menurut aku info yang sangat penting yang harus kalian tahu. Aku mau kasih tahu kalau misalnya Scarlett ngeluarin produk terbaru, pasti kalian juga udah lihat di story selebgram yang lainnya atau story aku juga beberapa hari yang lalu. Dan sekarang aku mau kasih unjuk ke kalian, nih dia, si tersangkanya dua produk ini. Aku mau pakai, tapi aku mau review dulu ke kalian. Padahal aku tuh udah pengen banget pakai si body scrub dan shower scrubnya ini. Jadi dia itu ngeluarin shower scrub dan body scrub versi varian coffee. Kan kalian tahu nih, mereka udah ngeluarin banyak banget. Dan sekarang mereka ngeluarin yang varian kopi. Aku seneng banget karena wanginya itu loh, belum dibuka aja udah kecium loh. Pasti buka gini. Gila, kopi banget. Parah. Tujuan aku sekarang bikin video ini, yang tadi aku bilang, kalian harus banget tahu karena aku bakal langsung tes di tangan aku sebelah-sebelah nanti di kamar mandi. Pokoknya jangan di skip, harus nonton. Kalian harus lihat before afternya dari kedua produk ini, oke? Okay? Langsung aja cus. Nah, aku sekarang mau coba si body scrub ini dulu, baru aku pakai si shower scrubnya, oke? Okay? Pertama-tama kita harus basahin tangan dulu, sebentar. Ini aku udah basahin tangan ya guys. Jadi urutannya itu kalian harus pakai body scrubnya dulu, baru pakai si shower scrubnya. Ini pas dibuka wanginya kecium banget, super duper edan mantul. Nih, tuh, gila wanginya parah banget.
Oh ya, sambil aku jelasin, kalau semua produk Scarlett ini sudah mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus banget untuk mencerahkan, terus menutrisi kulit kita, melembabkan juga. Nih aku langsung aja scrub tangan aku yang sebelah kiri. Tinggal digosok-gosok aja beberapa menit. Untuk teksturnya sendiri, dia itu scrubnya nggak kasar sama sekali, halus banget. Jadi pas diaplikasiin ke kulit, pas digosok-gosok ini, itu nggak sakit kok guys, tenang aja. Dan nggak bikin iritasi kulit juga, nggak bikin kering, justru ini malah bikin kulit aku tuh lembab banget pas sudahnya. Ini udah kan, ditunggu dulu beberapa menit, abis itu kita bilas. Nah, ini udah kering, jadi aku mau bilas. Gila, halus banget, super duper kan. Kayak kulit bayi, kayak baru terlahir kembali. Dan sekarang kita pakai si shower scrubnya. Super wangi banget, kopinya marah, beng. Nah, untuk si shower scrubnya sendiri, ini tuh dia ada butiran-butirannya gitu. Butiran scrubnya tuh yang bintik-bintik, liat kan? Nah, itu tuh dia nggak kasar ya, nggak kasar, halus banget. Kayak kalian pakai sabun biasa gitu, sabun mandi biasa. Nih kita langsung aja cuci. BTW tangan aku emang balang ya guys, maaf. Jadi emang inilah solusi terbaiknya adalah Scarlett. Membantu tangan aku untuk lebih cerah, jadinya nggak belang, bukan putih ya, mencerahkan, nggak kusam gitu loh. Terus dia juga jadinya ngeratain warna kulit aku. Kan aku cocok aja. Abis itu kita bilas. Kalian bisa lihat perbedaannya, dan ini itu bisa permanen kalau misalnya kalian tuh pakainya rutin ya, harus rutin. Produk-produk dari Scarlett ini mereka no taste on animals dan udah BPOM juga, jadi kalian gak perlu takut nanti kulit kalian bakal kenapa-napa. Dan oh ya guys, kalau kalian mau beli ini langsung aja di official store-nya Scarlett Whitening, jangan di tempat lain, karena ada saudara aku dan beberapa teman aku tuh kena tipu, dia dapat yang KW. Kalian pokoknya jangan beli di mana-mana, yang trusted cuma di official shopnya. Oke, ada di Shopee, di Instagram, dan bisa WA juga. Kalian langsung aja cek Instagramnya. Satuannya itu harganya 75.000 aja, kalian udah bisa dapat sebagus ini. Oh iya, ini emang aku bener-bener recommendedin banget ya. Soalnya, walaupun ini udah dicuci, wanginya masih ada, kayak pakai hand body gitu. Dan halus banget tuh. Halus banget, gila. Pokoknya kalian jangan lupa order sekarang, oke? Nanti keburu kehabisan, terus nyesel, fix. Semangat Garang Bate. What's up? Ininya rusak loh, Nay. Apa? Ininya rusak tuh, nol. Agak, gak rusak. Emang rusak itu, nol? Enggak, orang kamu aja gak ngegas. Kalau gak ngegas kan kena jadinya. Kok ngegas? Oh, guys. Ini jalannya udah mulai geredek. Larga, kamu lihat-lihat. Rasanya gak jelas. Oh my God. Ini juga ada nggak tahu apa namanya, takut nyemplung. Ya kolam, dan lihat pemandangannya, look at the view. Sana padi-padi, ada padi-padi from oh my God. Oh, takut. Terus Zarga kayak mengsong-mengsong nyetirnya. Oh my God guys, di sana masih ada lagi jalan yang lebih sempit. Semangat, Gang Bate. Gang Bate. Guys, pemandangannya bagus. Kalau di asli sih bagus, tapi di kamera nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan gitu. Sasi, foto keren. Cirasya kena mental. Mental breakdown. Iya. Oke, jadi kita kayak ketabrak gitu di sini. Mau ke sana arahnya, tapi dari sana juga ada orang. Mana sih? Iya kan itu benar. Iya, itu di situ ada orang arahnya ke sini. Jadi kayak ketabrak gitu. Apa kita berantem aja? Apa kita berantem aja? Oke, guys. Aku harus lebih berhati-hati karena sekarang udah mulai jalannya berlumpur. Ah! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Zarga, I'm not ready.
god, oh my god, fix, fix. Diam Karajan, jangan niat. Hai Mas. Mas, hai. Enggak, bohong bercanda. Lihat di Tongki. Hi guys, jadi kita udah selesai naik ATV-nya tadi seru banget. Soalnya aku nggak sempat videoin selama 2 jam itu karena aku takut kameranya jatuh. Soalnya kayak jalannya gugup. Tadi juga sempat break dulu, istirahat di pertengahan jalan, minum doang, terus kayak yaudah foto-foto. Abis itu udah abis mencilet baju aku. Ini nggak kotor sih. Ini gara-gara si ini yang pegangin kamera nih, dia sengaja banget di apa namanya dikebutin. Enggak, itu nggak sengaja. Sebenarnya setelah aku masih tremor. Tremor dia nyetir. Enggak, cuma pas yang udah keluar. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit nabrak. Dikit-dikit. Jadi kita udah di bebek tepi sawah. Ini berantakan banget rambut aku. Dan kita mau makan karena lapar banget, cuy. 2 jam, cuy. Gila, cuy. Kayak cuy, baru cuy. Ada wifi di Musical.ly. Kamu enggak di mana-mana wifi. Aku sih berfoto. Udah ada, guys. Udah jam 5 kayaknya. Abis ini kita bakal pulang terus istirahat karena capek sekali. Baru datang ke Bali terus. Oh iya, ikin samyang. Kayaknya aku bakal lapar lagi sih. Selamat makan. Makan guys. Jangan lupa. Mari kita. Pimpin doa makan. Iya, masukin aja. Guys, lihat aku makannya habis. Ini pada nambah nih. Tuh, nambah nasi. Bebeknya enak banget. Aku sampai yang tadinya enggak mau nambah jadi nambah. Tolong. Nah, sambelnya sih enak. Terus habis itu perut aku sekarang udah gendut banget karena aku udah enggak BAB juga dari kemarin, dari awal aku Bali. Terus sekarang makan banyak banget, pakai sakit perut banget. Sekarang perut aku udah kuat untuk menampung semua makanan di dunia ini. Kasihan Zarga. Halo. Bilang Nali suruh halo dong. Dek, halo deh. To the camera. Gimana Diva makannya? Gimana Fida makannya? Kenyang kah? Hai Ga, dia masih mencari-cari tulang yang bisa digapai dan dimakan nasinya. Hai. Oke. Ini gambaran kalau keluarga kita ya ikut semua. Ini belum semuanya sih, ada beberapa yang enggak ikut. Untuk penonton di rumah, follow Instagram Elder yang ada di sini. Enggak boleh. Karajan di sini nih. Aku? Di sini kecil. Karena aku yang punya. Karena aku yang edit. Wah parah. I like your cut G. Kamu lemas banget ya. Capek banget gak sih dari kemarin? Iya, punggung aku sini sakit tuh dari sama. Sekarang pada pengen berenang lagi. Semalam udah berenang tapi lupa di apa namanya? Masih ada. Oh ya, kemarin kita mau
berenang di villanya cowok-cowok, tapi ternyata kita di stop di jalan, katanya jangan nyebur, soalnya ada tikus. Tikus nyemplung, aku udah berenang lagi, Nay. Baru sadarnya pas udah selesai ya? Iya, mereka sadarnya pas baru selesai, terus sekarang tikusnya udah kayak diselokan gitu, gara-gara ke bawah air. Aku lihat, 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 aku lih